menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Juga vaksin ini dilaksanakan, intinya apa yang sudah diberikan hari ini, kalau misalkan ada efek atau gejala, itu kita observasi di sini selama 30 menit. Itu untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Gejalanya banyak, tapi bukan gejala berat. Karena kami pun, petugas kesehatan yang sudah divaksin dengan 2 dosis vaksin COVID, itu tidak ada gejala berat. Gejala ringannya kami rasakan hanya ngantuk. Yang kedua itu adalah di area bekas penyuntikan itu pegel. Pegel-pegel aja, gak ada gejala lain. Tapi kenapa di sini harus ditunggu selama 30 menit itu untuk menghindari kejadian-kejadian yang parah gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Dan ketika pulang nanti akan diberikan kartu vaksinasi COVID, bukan sertifikat. Kartu vaksinasi COVID ini berisikan tentang identitas, lalu pertama bahwa sertifikat vaksin pertama. Untuk sertifikat itu diberikan atau masuk ke SMS nomor masing-masing. Tadi di depan sudah dikasih ya nomor masing-masingnya. Tadi sudah dibikin saya. Nomor pribadi yang aktif. Jadi nanti sertifikatnya berupa SMS. SMS-nya dibuka lalu ada link. Dibuka linknya, bentuknya foto. Lalu disimpan, kalau bisa di print dan jangan sampai hilang. Karena sekarang apabila akan bepergian ke luar kota atau ke ibadah haji yang ditanya itu sertifikat vaksinnya mana? Bukan surat lagi seperti itu ya. Jadi nanti diberikan kartu keterangan vaksinasi COVID juga jangan hilang, mohon disimpan. Dan nanti dosis kedua pun akan dilaksanakan setelah 2 minggu minimal dari pemberian vaksin dosis pertama. Tapi kondisional jadwalnya ya, Pak Bu ya. Nanti kita informasikan lagi kapan dilaksanakannya. Sehat-sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Ya, terima kasih.